Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview Ice Mochi Klepon. Ya, ini mochi dari Ice. Memang sekarang banyak ya es krim mochi. Ini katanya pertama di Indonesia. Ya, untuk yang mochi kleponnya cukup unik memang. Ya, sekarang banyak jenisnya ya untuk mochi, es krim mochi ini. Es susu rasa klepon dengan beras ketan dan gula merah. Ini 45 ml, harga 3.000. Ada top brand. Diamkan lebih kenyal 2 menit katanya ya. Sudah ada logo halal Indonesianya, ada BPMRI. Terus lanjut ke bagian belakang. Di sini ada komposisi ya. Posisinya ada sirup maltosa, air gula, saus gula merah 6,5, mengandung gula, kelapa air, tepung ketan 5,7, minyak nabati, susu skim bubuk 3,1, bahan sembilan nabati, pengungsi, santan bubuk, kelapa parut 0,7, dan sintetik, mentega, tepung tapioka, pewarna alami karamel 3, garam dan bubuk pandan 0,01. Ada peringatan alergen, mono alergen, lihat tetapan yang disak tebak. Oke, ini sudah informasi lagi gizi, makanan sebagainya. Ya. Di sini ada garam ya, gula 6 gram, garamnya 10 mg. Di sini yang produksi ya, es krim Jatim Industri Mojokerto. Oh, banyak ya pabrikannya ya. Ini ada Bekasi, Mojokerto dan sebagainya. Sumatera juga ada. Sini di layanan konsumen ya. Oke, terus di sini ada barcode, QR code BPMRI. Oh ya, QR code doang ya. Logo plastik ya sebelah sininya. Terus ada logo buang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Ice Mochi Klepon. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka dan kita coba untuk segi rasanya. Ada gulanya ya. Santannya juga berasa. Ini mochinya kenyal. Enak. Direkomendasikan untuk dicoba untuk Ice Mochi Kleponnya. Ya. Mochinya kenyal, berpadu dengan gula merah, juga ini santan ya sebenarnya. Direkomendasikan banget untuk dicoba. Cita rasa yang unik dari Ice Mochi Klepon. Ya, sekian review produk kali ini dari Ice Mochi Klepon, harganya cuma 3.000-an saja. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.